Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Dan semuanya berada dalam keadaan sehat, insyaAllah. Dan pada hari ini saya nak kongsi satu tajuk yang simple saja, yang biasa kita dengar, yang apa tu, tajuk yang asing. Tak adalah tajuk yang luar biasa, yang bombastik. Tak ada, tajuk biasa je, ikhlas je, okay? Walaupun tajuk ni tajuk yang biasa, yang kita biasa dengar, yang selalu penjamah sampaikan, dan kita pergi mana-mana pun ikhlas ni selalu disebut-sebut, eh, selalu diulang-ulang. Banyak yang mendengar, tetapi banyak juga yang buat silap, eh. Apa silap dia? Silapnya kita bercakap lain dan kita buat pula yang lain. Itu masalah dia. Ramai orang yang ada ilmu, tapi ilmu yang ada yang diberikan oleh Allah Taala itu tidak digunakan dengan keadaan dan cara yang betul. Ilmu ada tapi tak amalkan ilmu yang diberikan oleh Allah SWT. Tahu hukum, tahu haram, tapi masih lagi langgar yang haram. Kita tahu benda itu wajib buat, tak buat pula dengan sempurna. Jadi ini masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Ada ilmu, yang ilmu itu sepatutnya menjadikan kita seorang yang lebih hebat, yang lebih kehadapan, yang lebih hampir dengan Allah SWT. Tapi makin banyak ilmu, makin jauh dari Allah. Makin banyak ilmu, makin sombong. Makin banyak ilmu, makin takabur. Ini masalah dia. Jadi ilmu itu sepatutnya membimbing kita, membawa kita ke jalan Allah, tapi menjauhkan kita dari Allah SWT. Jadi ini masalah dia. Jadi berbalik pada ikhlas tadi, ramai orang yang tahu tentang ikhlas, tapi ramai juga orang yang ada ilmu tapi tidak juga ikhlas. Buat amalan nak tunjuk, buat amalan merasakan dirinya hebat, buat amalan nak dapat pujian, buat amalan sesuatu untuk dapat kesembuhan dunia. Ini masalah dia. Yang selalu kita hadapi. Jadi kita tak nak benda ni berlaku. Jadi kita ulang-ulang sebut-sebut dengan harapan. Apa yang kita ulang masuk dalam kepala otak kita ni, so kasar sikit, masuk dalam pemikiran kita, dan dia menjadikan kita seorang yang sangat hebat. Ikhlas ini menjadikan orang yang sangat hebat. Kenapa? Kerana dia tidak mengharapkan balasan manusia. Dia buat baik kerana Allah, dia tinggalkan satu benda yang maksiat dia kerana Allah. Dia mengajar orang kerana Allah. Dia belajar kerana Allah. Dia membelanjakan harta kerana Allah SWT. Kalau dia tak lalu ke jalan contohnya, dia tiba-tiba nampak sampah, dia ambil sampah buang, ataupun nampak batu tengah jalan kerana dia takut orang lain melanggar contohnya, atau menyebabkan kecederaan, dia pun ambil buang batu tu. Itu pun kerana Allah. Dia datang ke pejabat tutup lampu kerana Allah contohnya. Jadi kat rumah orang macam tu, tolong isteri, bukan kalau isteri sangat kadang-kadang, tak pun tidak kisah, yang penting matlamat sampai. Artinya kalau kita buat satu kerja, contoh kita balik rumah, tolong isteri kita memasak, ataupun tolong isteri kita basuh pinggan, cuci kain contohnya, kan. Kita bukan buat kerana isteri kita, kita buat kerana Allah. Kerana kalau buat kerana isteri, maka kita akan dapat pahala. Walaupun memang berbuat baik kepada sesama manusia, khususnya pada isteri kita, pada keluarga, mendapat pahala. Tapi buatlah kerana Allah. Kerana Allah suruh buat baik kepada isteri, kepada anak-anak, kepada semua manusia, maka kita buat baik kerana Allah, bukan kerana manusia itu. Kalau kerana manusia ni, kita nak tarik perhatian kepada isteri kita, kita nak tarik perhatian anak kita, kita nak ambil perhatian kepada pelajar kita kalau kita mengajar. Maka kita mengajar kerana yang tarik perhatian itu bukan kerana Allah. Walaupun memang Allah Ta'ala suruh kita mengajar, walaupun Allah Ta'ala suruh kita membantu khususnya keluarga-keluarga kita, tetapi kita buat kerana Allah. Kerana apabila kita buat kerana Allah, manusia tak akan dapat nampak. Kita buat kerana Allah, menolong isteri kerana Allah. Walaupun tidak kerana isteri, kita tetap dapat juga membantu isteri kita. Isteri kita akan seronok dan akan suka juga, walaupun kita tak niat untuk dia pun. Sebab kita dah melakukan sesuatu kebaikan, contohnya. Tapi kalau kita buat kerana dia, kerana dia nak ambil perhatian, dia nak suka, dia sayang dengan kita, maka dia cuma dapat manusia, dia tak dapat Allah. Tapi kalau kita buat kerana Allah, Allah dapat manusia pun, manusia pun dapat. Sebab itulah kita kena buat secara ikhlas dalam apa benda pun. Contohnya juga, kalau kita kadang-kadang biasalah kehidupan suami isteri ni kadang-kadang ada clash, kadang-kadang ada pertengkahan, ada tengkar, ada rasa muka. Itu biasalah, normal lah dalam kehidupan suami isteri. Kadang-kadang lidah lagi tergigit kan dengan kita manusia yang buat silap. Tapi kalau kita buat kerana Allah, dia buat silap ke, dia buat salah ke, sama ada kita sebagai suami buat salah ke, atau isteri buat salah ke, jadi kita tak menanggap tanggungjawab kita. Kenapa? Walaupun kita marah dengan dia, walaupun dia tak suka dengan dia, tak suka dengan tabiat dia, tentu kita terus buat, tunaikan juga amal-amal yang biasa kita buat
kerja-kerja yang kita buat, tanggungjawab kita sepatut tunaikan nafkahnya, berbuat baik dengan dia, yang layan dia dengan sempurna, yang terbaik mungkin. Kita buat itu kerana Allah, maka manfaat itu tetap dapat juga kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Jadi buatlah kerana Allah, kerana dengan kebaikan Allah, manusia akan dapat manfaatnya dan kita dapat Allah SWT. Jadi bila kita buat ikhlas, kita dapat Allah, kita dapat juga pujian ataupun kita boleh juga menggunakan manusia. Kenapa? Kerana matlamat yang sebenarnya kita buat kerana Allah. Jadi ikhlaslah, kerana ikhlas itu sangat satu amalan yang sangat bagus yang tidak ada siapa pun tahu kecuali Allah SWT. Jom kita beramal dengan ikhlas insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amalan-amalan kita insyaAllah. Itu saja bimbisan pagi hari ini. Tak kira lah, mungkin tengah hari, mungkin petang, sahabat-sahabat melihat, menonton video ini. Apapun, kita berharap Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang maghmumah, sifat-sifat yang tercela, dan bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tidak dilakukan oleh Allah Ta'ala, dan bersihkan hati kita dan sucikan hati kita supaya hati kita ini semakin tenang, semua buat kerana Allah Ta'ala. Itu saja dengan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam khawah dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.